sudah mengukurnya. Aku buat 2 lembar resleting, dan ini untuk sisi sampingnya, dan ini untuk sisi bawahnya. Jadi pertama aku jahit dulu resleting ke kain seperti ini ya. Aku pasang jarum pentul. Dan jahit. Setelah aku jahit, sekarang aku jahit di tepinya. Jahit ya. Jadi di sini aku jahit. Sudah aku jahit. Sekarang sisi sininya. Kita luruskan ya. Dan kita jahit. Sekarang aku jahit di sini. Jahit tepian sini ya. Dan sudah aku jahit seperti ini. Ini bagian dalamnya yang baru saja aku jahit. Sekarang aku mau jahit di tepi sini. Jahit ya, jahit kanan dan kiri. Jahit. Dan ini hasilnya. Pakai jarum jahit ini, dan kita mulai menjahit. Lakukan terus menjahitnya sampai selesai ya.